Belasan ribu santriwan santriwati di Kabupaten Bojonegoro tumpah ruah memenuhi jalan protokol Kota Bojonegoro. Mereka menggelar pawai ta'aruf dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional 2023 sekaligus puncak rangkaian hari jadi Kota Bojonegoro. Sejak Senin sore, para santri dari seluruh desa dan pondok pesantren yang ada di Kabupaten Bojonegoro telah memadati kawasan alun-alun Kota Bojonegoro. Diiringi pejabat Bupati Bojonegoro beserta Forkopimda, para santri menjalani pawai sambil melantunkan salawat dan puji-pujian. Mereka menggelar pawai ta'aruf dengan membawa selebaran, bendera merah putih, obor hingga lilin untuk memeriahkan Hari Santri Nasional. Belasan ribu santri tampak antusias mengikuti pawai yang juga menjadi puncak rangkaian Hari Jadi Bojonegoro ke-346. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.